Siti Badriah sempat dilarang tampil di acara hari ulang tahun HUT Kabupaten Rokan Hulu, Riau, beberapa waktu lalu. Pelantun lagi cantik ini membenarkan adanya penolakan tersebut. Siti Badriah pun mengaku peristiwa ini sebagai pengalaman pertamanya selama nyanyi dari panggung ke panggung. Kendati begitu, perempuan yang akrab disapa Sibat ini menerima dengan lapang dada. Istri Krisdiana Baharudin ini semakin sadar dan harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di wilayah tertentu. Pada akhirnya Siti Badriah pun tetap tampil di acara HUT Kabupaten Rokan Hulu pada Sabtu 14 Oktober tahun 2023. Adapun penolakan itu dilakukan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Negeri Seribu Suluk. Sebab selama ini Siti Badriah kerap tampil seksi sehingga itu bisa dianggap menodai norma-norma yang ada di wilayah tersebut.